Ya, oke, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, salam kaya rame-rame. Yang pertama, sehat-sehat selalu semua ya. Amin. Di video ini, teman-teman, ada hal yang menarik untuk kemudian kita bahas ya. Memang pertama sekali, dari sebuah informasi yang sangat luar biasa ini, yaitu dari Wang Li ya, Wang Li 96772324. Katanya by converting ya your dream into reality. Good luck ya. Jadi by mengubah impian Anda menjadi kenyataan. Semoga beruntung ya. Ya, teman-teman, kalau kita cermati ya, ini informasi saja ya, teman-teman, bahwa pai itu akan merubah hidup Anda dan semoga menjadi kenyataan ya. Amin ya. Nah, ada hal yang menarik juga yang mungkin perlu saya jelaskan ke Anda terkait dengan ini, teman-teman ya. Nah, jadi kalau ini sudahlah, kita berharap semoga pai ini ke depan benar-benar mampu dan bisa merubah kehidupan Anda menjadi luar biasa ya, dari biasa-biasa saja menjadi luar biasa ya, artinya suksesnya, teman-teman ya. Oke, nah kemudian kita coba mencermati yang ini, teman-teman ya. Nah ini, teman-teman ya, ada sebuah informasi terusan yang ya masuk ke grup kami ini ya, di grup di desa kami ini. Di sini ada tertulis Satgas Waspada Investasi, teman-teman. Saya sih sebenarnya lucu kalau melihat informasi ini ya. Artinya ya, kalau bahasa Jawanya gelik sendiri gitu. Karena apa? Karena nggak ada hubungannya ya. Kalau Pinetwork Indonesia ini, Pinetwork Indonesia kemudian terkait dengan Satgas Waspada Investasi, dan di sini laporan lampirannya ada daftar investasi ilegal ya. Ini cukup meresahkan juga sih ya buat kalangan para pionir. Bahkan banyak yang bertanya, waduh bisa gagal jadi sultan, waduh kacau nih, waduh, semua pada terkejut ya. Sebenarnya teman-teman, mungkin saya perlu mengklarifikasi bahwa Pinetwork Indonesia ini dalam lingkaran biru ini, teman-teman ya, ini di sini masuk dalam daftar investasi ilegal katanya ya, atau ya daftar investasi yang tak jelas. Saya perlu jelaskan ya, saya nggak tahu ini apakah ini yang ngeluarkan benar-benar dari Satgas Waspada Investasi atau ini editan ya. Kalau editan juga ya kan gampang aja lah, kalau tinggal membuat, kalau ngedit-ngedit kayak gini ini udah kayak tai burung lah ya, kira-kira gitu. Jadi Pinetwork Indonesia ini sebenarnya adalah semacam grupnya, grup yang ada di Facebook, grup yang ada di WhatsApp, kira-kira gitu ya. Sama sih seperti saya juga membuat puluhan grup. Nah grup itu banyak namanya, ada P Network Nusantara 1, P Network Nusantara 2, Nusantara 3 sampai Nusantara 10. Kemudian grup P Network 1, P Network 2, P Network 3 ya, kemudian P Network Indonesia 1, itu banyak ya. Jadi teman-teman gini maksudnya, ini grup ya, grup ini bukan aplikasi ya. Jadi kalau masuk dalam daftar Satgas Waspada Investasi kemudian dijadikan sebagian dari investasi ilegal, ini salah ini, teman-teman ya. Ini udah nggak betul nih. Pokoknya intinya udah nggak betul. Karena apa? Karena ini grup ya. Sekali lagi perlu saya perjelas supaya kalau kemudian teman-teman ada yang mendapatkan seperti ini, jangan-jangan ini yang memunculkan adalah kompetitor ya. Artinya ya mungkin saingan-saingan aplikasi lain lah. Yang mungkin gini, teman-teman, kalau aplikasi Pinetwork ini kan sangat populer ya. Populer, ibarat pohon, semakin tinggi angin semakin kencang, itu dia. Jadi yang namanya angin kencang tentu saja ya terjangannya itu akan menghancurkan, kira-kira begitu. Jadi intinya sekali lagi saya perjelas, karena ini saya mendapatkan hal yang lucu aja menurut saya. Pinetwork Indonesia dalam lingkaran biru itu atau yang di nomor 12 itu kan bukan aplikasi, sekali lagi ya, bukan aplikasi yang bertujuan untuk mengumpulkan uang orang lain atau mengumpulkan dana dari para member, tidak. Ini hanya grup, dan grup ini sering mengadakan pertemuan. Nah itu dia, teman-teman ya,
Jadi grup ini sering mengadakan pertemuan, dan pertemuan yang namanya pertemuan, kalau sudah acara kumpul-kumpul, ya benar memang ngumpulkan uang, tapi yang ngumpulkan hanya untuk makan siang lah teman-teman ya. Karena ya saya juga kan paham, karena saya ada juga di grup Network Indonesia ini, perasaan saya kira-kira gitu, nggak pernah mereka mengakomodir terkait dengan apa namanya ya, dikumpulkan uang lalu berinvestasi di situ. Waduh, itu salah besar ya. Tidak demikian teman-teman. Jadi ini hanya grup, sama seperti yang saya buat tadi, grup P Nusantara 1, 2, 3 sampai 10 itu, itu hanya grup WhatsApp untuk kita mengedukasi. Sekali lagi, grup itu dibuat dengan tujuan untuk mengedukasi terkait dengan informasi P Network. Lalu kemudian kenapa kok bisa masuk dalam radar waspada di investasi, katakanlah investasi ilegal. Wah, ini udah nggak nyambung ya. Nah, jadi yang begini ini kita meluruskan. Sekali lagi teman-teman, tidak perlu ada kekhawatiran. Kalaupun misalnya PIN Network Indonesia dicekal, ini contoh dicekal ya, berarti yang dicekal apa kira-kira? Berarti kan grup. Nah, karena ini kan grup ya. Kalau grup di Facebook itu, kalian tahu ya, mungkin grup di Facebook itu PIN Network Indonesia bukan cuma satu teman-teman ya, mungkin ada puluhan atau bahkan ratusan grup P Network Indonesia. Jadi alangkah lucu lah, sekali lagi menurut saya alangkah lucu kalau kemudian dijadikan sebagai daftar investasi bodong atau investasi ilegal. Nggak benar ya, nggak benar teman-teman. Ini hanya grup ya, yang tidak ada mengumpulkan dana dari member untuk kepentingan berinvestasi, tidak ada sama sekali ya. Ini hanya grup untuk mengedukasi, baik di Facebook, di WhatsApp, atau di mana-mana lah ya. Nah, jadi hanya grup yang bertujuannya untuk mengedukasi supaya teman-teman lain itu saling tahu informasi terbaru, informasi bagaimana cara begini, cara begitu ya. Nah, jadi tidak perlu ada kerisauan, kegalauan, kebingungan, atau bahkan sampai ada yang kalang kabut. Wah, kacau nih P-Network. Nggak ada hubungannya teman-teman ya. Nah, lagian juga kalau misalnya masuk dalam radar sebagai investasi yang katakanlah ilegal menurut apa ini ya, Kominfo ini ya, atau OJK lah kurang lebih ya, karena ada logo OJK di situ. Ya, sekarang apa yang mau ditindak? Itu dia. Yang mau ditindak itu dalam hal apa? Kira-kira gitu. Kalau misalnya mau ditindak, apakah sudah ada orang yang dirugikan akan adanya P Network Indonesia? Nah, saya pikir tidak, ini sungguh terlalu ini katakanlah yang mengedarkan itu atau yang mengedit informasi ini. Nah, menurut saya ini kerjaan kompetitor ya, atau ya pesaing-pesaing aplikasi lain lah, yang mungkin aplikasi lain kan kurang populer. Nah, P Network itu sangat populer ya, jadi pasti ada sajalah. Seperti di awal tadi saya jelaskan, semakin tinggi pohon, semakin kencang diterjang angin. Oke, nah sekarang ini udah nggak penting lagi kita bahas ya teman-teman. Kita hanya perlu menjelaskan yang lain lagi terkait dengan P Network hari ini ya. Ya, bahwa sekali lagi di sini dikatakan Pi itu akan mengubah impian Anda menjadi kenyataan ya. Semoga beruntung. Sekarang kita agak ke atas nih dia. Ini penting juga informasinya beberapa waktu yang lalu ya, beberapa saat yang lalu. Hari ini adalah hari yang begitu menyenangkan. Akhirnya untuk pertama kalinya kami melihat produk yang diperiksa secara nyata untuk dijual di platform utilitas Pi ya, Cina dan Nigeria memimpin. Ini adalah yang pertama dari banyak kesuksesan yang datang semuanya ya. Selamat semuanya gitu maksudnya. Ya, jadi ternyata ini perkembangan terbarunya, bahwa produk yang diperiksa secara nyata untuk dijual telah ada ya. Telah ada di salah satu platform utilitas Pi, baik di Nigeria maupun di Cina teman-teman. Lalu tarik ke atas sedikit, ini dia. Nah, ya, kita harus menjelaskan sejelas-jelasnya terkait dengan ragam informasi yang bermunculan hari ini. Mungkin pengumuman ini akan membuat banyak orang tidak senang dengan kita. Kami tidak memiliki pilihan yang lebih baik untuk periode saat ini. Semoga dukungan ini akan terus berlanjut hingga kami memiliki platform yang sempurna dan berjalan. Ya, dari Pi 81 Shopping Mall ya. Nah, jadi begitu informasinya. Ya, kemudian ini
ya dari Bapak Abner Tindi ya. Nah, jadi Garuda Pasifik konsensus di seluruh dunia akan membentuk basic value Pi Network. Sahabat Nusantara, sampaikan posting semua kegiatan barter Anda di sini dengan basic value $314,159 per satu Pi. Silahkan ya. Nah, ini dia. Jadi kita upayakan nanti semua bentuk barter yang telah kita lakukan kita posting ya, paling tidak untuk menunjukkan kepada pionir Nusantara ya di bumi Nusantara Indonesia dan tentu saja untuk dunia ya. Itu harapan dari Bapak Abner Tindih ya. Ya, orang yang paling populer juga kalau di Indonesia ini ya. Ah, jadi Bapak Abner Tindih ini ya menurut saya sekarang sangat populer untuk terkait dengan Pi Network ya. Oke, lalu ini ya perlu juga kita memperjelasnya lagi. Perintis membeli produk favorit mereka dan sangat bahagia di hati mereka. Manfaat Pi Payment ya. Seperti ini yang selalu dapat membawa lebih banyak kejutan dan prestasi. Ya. Ah, jadi gambarannya seperti ini. Ini bahkan sepertinya pengirimannya sudah menggunakan JNT ya. Nah, JNT untuk apa namanya? Metode pengiriman yang dilakukan saat melakukan barter Coin Pi dengan salah satu pengembang ya atau aplikasi atau dari vendor ya, teman-teman ya. Nah, itu menurut saya informasinya ya. Selain itu ya nanti kita bisa lihat dan cermati lagi informasi-informasi menarik lainnya. Ya, jadi di sini banyak hal yang terus ya menunjukkan perkembangan-perkembangan terbaru terkait dengan Pi Network. Ya. Nah, ini kalau dari Doris Yin ya. Ini orang yang paling sangat sering terus membuat update status ya atau membuat update. Pi Chain Mall tidak mengizinkan produkmu rumah. Ya, Pi Chain Mall tidak mengizinkan produk rumah, mobil dan emas mewah pada tahap uji coba. Karena semua itu memerlukan Pi janji untuk alasan keamanan. Oleh karena itu semua pedagang perlu menjaminkan Pi di Pi Chain Mall nanti ketika mereka memiliki cukup Pi untuk menjual barang-barang bernilai tinggi yang besar tetap di sini dan satu langkah stabil dan langkah selanjutnya. Ya, nah, untuk sementara ini sepertinya untuk mobil sabar dulu. Ya, emas sabar dulu. Ya, jadi mungkin ya produk-produk lain lah, kurang lebih begitu. Ya, teman-teman ya, itu informasinya. Nanti kita kabarkan lagi kabar-kabar menarik lainnya. Semoga bermanfaat ya. Dan intinya adalah tentang ya kelucuan dari Satgas OJK lah ya, atau Satgas Investasi Ilegal tadi yang disampaikan dari pihak yang memunculkan, saya tidak tahu sumbernya. Artinya itu informasi yang ya mungkin bentuk selebaran yang beredar ya. Jadi intinya adalah kita tetap terus fokus, semangat, dan jangan lupa masih klik petir karena kesempatan menambang masih bisa. Jadi sukses semuanya, salam kaya rame-rame, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.